Jemaat dan simpatisan GKI Kerangan yang terkasih, tema renungan pada hari ini, 30 Januari, adalah suka dan rela. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Kitab Filemon pasal 1 ayat 1 sampai 25. Dengan nas Alkitab dari Kitab Filemon pasal 1 ayat 14 yang berbunyi, "Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela." Sewaktu kanak-kanak, untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar, kadang orang harus diiming-imingi dengan sesuatu yang menarik. Sebaliknya, supaya tidak melakukan hal yang buruk, orang harus ditakut-takuti. Ada carrot, ada stick, kata orang seberang. Ada hadiah atau carrot dan hukuman atau stick. Lalu kalau sudah dewasa, diharapkan semua dilakukan dengan suka dan rela. Kepada Filemon dan jemaat yang bersama dengannya, Paulus meminta mereka untuk menjadi orang-orang yang dewasa dalam iman. Paulus memohon supaya mereka dapat menerima kembali Onesimus, orang yang dulu dianggap tidak berguna. Onesimus telah mengalami perkembangan dan perubahan yang hebat. Paulus pun yakin Filemon dan jemaat yang ada bersamanya juga tumbuh dalam kedewasaan iman. Karena itu, walaupun Paulus memiliki posisi yang bisa memaksa mereka untuk menerima Onesimus, tetapi ia tidak mau melakukannya. Paulus ingin penerimaan itu terjadi dengan suka dan rela, bukan karena paksaan. Kesukarelaan itu menjadi tanda dari kedewasaan iman. Pengalaman Paulus, Onesimus, dan Filemon memberikan pembelajaran berharga. Dari Paulus, kita belajar untuk tidak main kuasa. Dari Onesimus, kita belajar bahwa perubahan adalah sebuah kemungkinan yang pasti. Dari Filemon, kita belajar mengenai kesediaan merangkul kembali. Dari mereka, kita belajar untuk bertindak dengan sukarela. Tidak perlu pakai carrot and stick. Cukup dengan suka dan rela. Demikian renungan harian pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Sukarela melakukan apa yang kami kerjakan, termasuk dalam pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Itu doa dan komitmen kami. Amin.